Okey, kita sambung semula yang slide tadi. Tadi cikgu dah jelaskan latex kalau bertindak balas dengan asid dia akan menggumpal, manakala bila dia bertindak balas dengan amonia atau alkali dia tidak menggumpal. Okey, cuma cikgu nak ingatkan kamu, latex ni kalau kita biarkan saja tak payah campur asid dia tetap akan menggumpal. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab dalam ruang udara kita ni ada bakteria. Bakteria ni kalau dia hadir dalam latex, dia juga akan membentuk asid tapi secara perlahan-lahan. Sebab itulah bila kita biarkan saja, latex tetap akan menggumpal dengan bantuan bakteria. Okey, macam mana kita nak tahu bakteria ni ada? Selalunya dia akan menyebabkan latex tu berbau busuk. Sebab itulah mana-mana tempat lah kalau ada bakteria, dia memang akan menghasilkan bau yang kurang menyenangkan. Dan bakteria ni dia kalau hadir, dia akan membentuk asid secara perlahan-lahan. Okey, seterusnya saya nak sentuh tentang getah tervulkan. Okey, tadi kita dah tengok dah, getah asli atau latex ni sifat dia lembut dan dia tak tahan haba. Okey, disebabkan dia terlalu lembut, jadi kita susah nak komersialkan dia. Jadi kalau kita nak komersialkan dia, kita terpaksa lakukan satu proses yang dipanggil pemvulkanan. Okey, pemvulkanan ni adalah proses di mana kita tambahkan sulfur di dalam latex tersebut. Dan kita kena panaskanlah, panaskan latex tu, kemudian kita tambahkan atom sulfur dan di bawah tekanan tinggi. Okey, kenapa kita lakukan tersebut? Kalau kamu tengok gambar rajah ni, cuba kamu tengok yang sebelah kiri tu, rantai-rantai latex ini dia sangat mudah diregang. Tapi bila kita tambahkan atom sulfur yang huruf S tu, dia akan membentuk satu structure atau struktur yang dipanggil rangkai silang. Rangkai silang yang dibentuk oleh atom sulfur ni akan menyebabkan rantai-rantai polimer tu lebih kuat. Kalau kita nak regang dia atau nak tarik dia, kita kena gunakan daya yang lebih besar baru dia boleh diregangkan. Okey, sama juga dengan gambar rajah ni, getah yang telah divulkan akan menyebabkan lebih kuat sebab adanya struktur rangkai silang di antara rantai polimer latex. Okey, sekarang ni kita tengok apakah ciri-ciri getah tervulkan. Dia lebih keras kalau dibandingkan dengan getah yang tidak divulkankan, dan dia lebih tahan haba, dan dia lebih elastik, dan dia tidak mudah cair kalau di panaskan. Jadi kita lebih mudahlah nak komersialkan getah asli kita sekiranya kita lakukan pemvulkanan. Okey, sama jugalah dengan rajah ni. Gambar rajah yang atas tu, itu adalah polimer latex yang tidak ditambahkan sulfur. Yang bawah tu adalah latex yang telah ditambahkan sulfur, di mana adanya struktur rangkai silang, yang ini dipanggil getah tervulkan. Okey, seterusnya kita tengok jadual ni. Secara ringkasnya, sifat getah asli kalau dibandingkan dengan getah tervulkan, asli dia kurang kenyal dan dia, getah asli juga dia lebih lembut berbanding getah tervulkan. Dan segi kekuatan pun getah asli kurang kuat kalau dibandingkan getah tervulkan, dan getah asli juga kurang tahan haba kalau dibandingkan dengan getah tervulkan. Okey, cikgu stop kat sini dulu.